Meninggalnya MA, 13, siswa SMPN 1 Ciambar, Kabupaten Sukabumi akibat tenggelam, polisi periksa panitia acara MPLS. Kapolsek Nagrag Ibtu Teguh P. Hidayat mengatakan, pihaknya saat ini sudah memeriksa 3 saksi terkait MA, siswa yang tewas tenggelam di sungai Sabtu, 22 Juli 2023. Teguh menuturkan, MA merupakan siswa baru SMPN 1 Ciambar yang awalnya mengikuti kegiatan sekolah berupa MPLS selama 4 hari mulai hari Senin hingga Jumat. Saat disinggung adakah kelalaian pihak sekolah terkait pengawasan saat berlangsungnya MPLS, Teguh menyebut pihaknya belum bisa memastikannya. Saat disinggung kematian MA, apakah masih dalam rangkaian MPLS, Teguh memastikan, peristiwa tenggelamnya MA masih dalam rangkaian acara MPLS sekolah. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Nagrag, Aibda Aryek Derliboy Hidayat mengatakan, korban ditemukan di dalam Sungai Cileulu, di Kampung Selawi Girang, Desa Cibunar Jaya. Dia menuturkan, siswa melakukan kegiatan di sekitar sungai sejak pukul 8 WIB dan kejadian tenggelamnya korban pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pihak Polsek pun, hingga saat ini masih mendalami penyebab kematian MA. Termasuk memeriksa saksi yang menemukan tenggelam. Sampai saat ini kami kepolisian Polsek Nagrag Polres Sukabumi baru memeriksa tiga, di mana tiga orang ini adalah termasuk kepanitiaan. Dan kalau kronologis anak itu seperti apa dan pemeriksaannya? Itu korban ya, almarhum ya, yang atas nama Mandala Aditya Pratama, 12 tahun, merupakan calon siswa baru kelas 7. Yang sekolahnya di SMP Negeri 1 Ciambar. Awalnya mengikuti kegiatan dilaksanakan oleh pihak sekolah berupa MPLS. Dan di waktu selama 4 hari ya, 4 hari kegiatannya, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, yang bertempat di gedung sekolah SMP Negeri 1 Ciambar. Terus pas waktu kejadian, pas hari Sabtu itu di luar, maksudnya di luar gedung sekolah, ada kegiatan hiking. Dan terjadinya di tenggelamnya korban atau almarhum tersebut di masa waktu santai, di masa istirahat. Waktu hike atau susur sungai atau gimana? Kalau untuk susur sungai tidak, cuma itu terjadi pas waktu isoma saja. Di sungai diketahui di, kami dapatkan dari hasil pemeriksaan itu sengaja berenang, tapi tidak ada yang memerintahkan. Waktu itu berapa orang yang berenang? Kurang lebih berapa? 4 orang sampai 5-6. Tidak ada pengawasan pihak sekolah? Itu kan di luar, di pas waktu isoma istirahat, sorry, maaf. Hasil pemeriksaan sementara, ada indikasi kelalaian dari pihak sekolah? Untuk itu kami belum bisa memberitahukan lebih lanjut, karena penanganan ini nanti akan ditangani langsung oleh Satuan Reskrim Polres Sukabumi. Dari ini enggak, Dan? Yang diperiksa itu? Untuk kebetulan dari pihak panitia itu pas waktu terjadinya tenggelam itu ada guru. Oke. Dan jumlah pesertanya? 120 siswa. Dan ada kegiatan belajar mengajar belum? Kalau dari pihak keluarga udah dimintai keterangan belum? Belum. Pak Kapolsek, kalau itu masih simpang siur. Masih simpang siur. Jadi kami belum bisa memastikan apakah betul informasi tersebut atau benar atau tidak. Itu masih dalam penggalian kami. Artinya kegiatan waktu istirahat itu masih dalam rangka kegiatan MPLS di sekolah? Kegiatan MPLS di sekolah. Kalau dari pihak keluarga sendiri ada tuntutan nggak, Bang, ke pihak sekolah? Saat ini pun kami belum bisa. Untuk kedalaman sungainya sendiri kan berapa? Waduh, belum mengetahui. Jadi kejadian itu bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 diketahui dan dilaporkan di Polsek itu jam 15.54, jadi sekitar jam 4 sore. Kemudian dari laporan masyarakat bahwa ada orang itu temukan orang tenggelam, anggota Polsek datang ke TKP, kemudian menemukan jenazah tersebut ya, lalu bersama unsur Forkopimcam melakukan evakuasi termasuk mengantarkan ke rumah sakit sampai dengan ke rumah duka dan mendampingi pemakamannya. Dari kegiatan tersebut
tim dari unit Reskrim Polsek Nagra sudah melakukan penyelidikan ya, upaya-upaya untuk mengumpulkan informasi apa yang terjadi, dan memang ternyata orang atau jenazah yang ditemukan meninggal itu adalah bagian dari peserta MPLS siswa SMP 1 Ciambar ya. Jadi kejadiannya itu ditemukan tenggelam di Sungai Cilelei, Kampung Salawi, Girang, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar ya. Nah, bergerak dari informasi tersebut dari Polsek dengan unit reskrimnya melakukan pengumpulan keterangan. Jadi tiga orang saksi-saksi sudah dimintai keterangan dari pihak panitia. Didapat keterangan awal bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS SMP 1 Ciambar ini dilaksanakan oleh 120 siswa baru ya, dimana pada saat pelaksanaannya setelah mereka melakukan kegiatan dari hari Jumat, di hari Sabtu pagi itu mereka melaksanakan jalan kaki ya, jalan kaki tadabur alam, dan terakhir sekitar pukul 11 itu melaksanakan mandi di Sungai Cilele itu. Kemudian pada saat selesai kegiatan, begitu mau kembali di absen ternyata kurang satu. Terus kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyisiran oleh pihak panitia, termasuk ditemukanlah jarak 4 km dari lokasi pemandian yang dilaksanakan oleh para siswa MPLS. Ya, dan sampai saat ini polisi sudah berapa saksi yang sudah diperiksa atau sampai penyelidikan sampai sudah sampai mana? Baik. Jadi penanganan ini sekarang diambil alih oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi ya. Dari tim juga sudah kita bentuk untuk melakukan penyelidikan dugaan apakah ada tindak pidana, baik itu kelalaian maupun kesengajaan. Dan juga data awal yang didapatkan dari Polsek akan kita kembangkan untuk memeriksa saksi-saksi yang lain dari tiga orang yang sudah kita periksa. Ada kemungkinan lebih dari tiga orang saksi? Saya yakin ada kemungkinan ya, termasuk dari saksi yang ada di TKP, termasuk dari kemungkinan pihak sekolah terkait dengan kegiatan. Dan dari peran orang tua sendiri, apa ada permintaan khusus terkait kasus ini? Ini jadi kalau orang tua memang dari awal sudah kita dampingi ya, dengan Forkopimda untuk baik itu di rumah sakitnya, kemudian dilakukan pemakamannya. Kita masih mencoba menunggu ya, karena mungkin masih suasana berduka. Ya. Tapi yang jelas dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Satreskrim Polres Sukabumi melakukan upaya pengumpulan bahan keterangan dan juga penyelidikan apakah ada indikasi dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan atau peristiwa tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!